Saya juga mohon doanya, sedang mencari kekuatan karena dalam 5 tahun saya pun ditinggalkan. Saya ditinggalkan oleh anak lelaki saya. Itu adalah ujian terbesar yang pernah saya lalui. Tapi berkat doa-doa rakyat Jawa Barat, 5 tahun saya lalui dengan semangat, dengan tekad kuat, walaupun COVID melanda, walaupun Eril sudah tidak ada, provinsi ini adalah provinsi terbaik di Indonesia. Tolong ingat semangat ini. Kalau kamu benci pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi, kalau kamu benci pada ketidakadilan, jadilah kamu semua generasi yang turun tangan seperti saya. Jangan jadi generasi yang hanya tunjuk-tunjuk tangan atau generasi yang lepas tangan. Saya dulu adalah warga yang marah dengan ketidakadilan, dengan kekotoran. Saya nyalakan lilin dari sebuah kota yang namanya Bandung. Dan lilin itu bersinar terus dan menyalakan sebuah cahaya yang bernama Jawa Barat. Kawan-kawan semua, saya ingatkan, lebih baik menyalakan lilin daripada selalu mengutuk kegelapan. Siap? Setelah ini, saya akan kembali ke rumah, menjadi lelaki, pria, ayah biasa, mengurusi Zara dan Arka dan Ibu Cinta, menjadi bapak rumah tangga, kembali seperti Anda, mengurusi sehari-hari. Dan mari kita bersama-sama kita jaga nyala lilin-lilin optimisme ini. Kita semua tentunya memerlukan cahaya itu untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Terakhir dari saya, hatur nuhun warga Jawa Barat. Terima kasih warga Jawa Barat. Sudah mempercayakan saya mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda semuanya. Dan kalau Jawa Barat bisa, juga insya Allah Indonesia pasti bisa seperti Jawa Barat. Semua yang baik-baik di Jawa Barat bisa kita perluas ke seluruh Indonesia dengan semangat kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih. Hatur nuhun warga Jawa Barat. Saya mohon maaf lahir batin. Mohon dibukakan pintu maaf. Seorang pemimpin pun pasti banyak hilafnya. Saya bukan manusia yang sempurna. Dari komen-komen di media sosial saya paham tidak semua tentunya bisa sukses. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, sekali lagi itu. Dan mohon doanya, setelah ini saya belum tahu takdirnya kemana. Apapun takdir kepada kami, yang penting kita saling mendoakan. Setuju? Saya tidak akan berubah, tetap menjadi manusia khairunnas anfa'uhum linas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Kalau seorang Ridwan Kamil bisa dari warga biasa menjadi pemimpin, kamu-kamu juga pasti insya Allah suatu hari bisa. Ingat 2045, 20-an tahun dari sekarang, Indonesia akan diproklamasikan menjadi negara superpower adidaya terbaik nomor 4 di dunia. Itu zaman kamu-kamu, bukan zaman saya. Supaya Indonesianya bisa jadi juara, kita teriakan terakhir. Sekali lagi Jabar juara 3 kali, sekeras-kerasnya luapkan semangatnya ke udara. Kalau gubernurnya semangat, rakyat Jawa Baratnya juga semangat. Siap? 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 Yang keras, Jabar! Coba sebelah sini mana? Jabar!
Terakhir sebelah sini yang keras, jalan! Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.